Selamat pagi semuanya. Kita cek dulu suara saya terdengar. Tahun terdengar ya. Baik karena waktunya. sudah menunjukkan jam 9 maka karena waktu saya lihat akunnya ini akan digunakan lagi, lagi nanti pukul 11 oleh manajer pendidikan. Jadi kita, kita mulai saja supaya uh, efektif nantinya dan ya. apabila ada pertanyaan masih bisa uh, di ditanyakan, ditanyakan dan dijawab jawab, gitu ya pertanyaannya. Kali ini Kamis tanggal 7 Maret 2024 kita melaksanakan workshop lomba TK Yayasan Salam Suci di mana kalau ini pesertanya bukan cuma guru tapi juga ada murid-murid dari SD dan SMP se Yayasan ya, Salam Suci tapi tentunya tidak semuanya ya yang mewakili. Saya sapa dulu. Halo apa kabar semuanya dari Timur Cirebon sampai yang paling barat Karawang dari utara mana ya Paman ya. dan yang paling selatan Tasik Garut. Semoga hari ini kalian sehat-sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan workshop pada hari ini. Boleh lapor mic dulu loh. Halo, sapa dulu teman-temannya yang dari kota, -kota lain. Halo. Halo. Halo, ada suaranya. Halo, selamat pagi. Ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, suara saya menggema nggak kalau sekarang? Aman. Menggema ya? Oh tidak? Aman, oke. Okay. Nah, sekarang kita akan mulai saja kegiatan hari ini. Cuma nanti oh, untuk teman-teman dari guru SMP, ada pesan dari Bu Yayu, kalau bisa nanti hari Jumat akan ketemu Ibu. Nah, nanti eh, kita lanjutkan aja komunikasinya lewat grup WA ya, gitu. Karena pada hari ini, mudah-mudahan nanti bisa ikut join. Sebelum kita mulai kegiatan workshop kita hari ini, supaya diberi kelancaran semua jaringan, perangkat yang kita gunakan eh, dalam kondisi yang baik, dari awal sampai akhir. Saya akan memimpin doa langsung mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu guru SD dan SMP yang Suci yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini dan juga anak-anak eh, semuanya semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak mungkin di hari ini, tapi pasti akan bermanfaat di kemudian hari. Hal ini juga kita sudah atau sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan membantu kita yang akan berbagi ilmunya tentang stress dari di Ginusa yaitu yang pertama Kak Yoni kita sapa dulu selamat pagi Kak Yoni pagi pagi Pak Agung pagi uh, Bapak Ibu guru dan siswa siswa semuanya selamat pagi suara saya jelas ya Pak Agung jelas oke okay. oke okay. ini sama siapa sih kan? uh, saya sepertinya sendiri lagi Pak Agung om oh, nanti, nanti kalau breakout roomnya bagaimana oh ya di break breakout roomnya ya oke okay. yeah, okay. uh, nanti saya coba komunikasi dulu sama teman ya Pak Agung yeah, iya Oke, okay. hari ini kita mulai saja ya. Oke okay, oke, okay. boleh Pak Agung. Baik, uh, untuk kegiatan workshop kita kali ini kita akan mulai saja nanti bersama dengan Kak Yoni saya akan masuk di sini sama-sama. Silakan Pak Yoni. Oke, okay. uh, baik. Terima kasih Pak Agung, uh, terima kasih Bapak dan ibu guru. Dan siswa-siswa uh, semua di sini, ya. Sepertinya di sini, uh, join semua siswanya. Halo, halo, coba bisa dadah-dadah gak, siswa-siswanya? Halo, oke, okay. oke, okay, dari macam-macam wilayah, ya. Oke, okay. nah sekarang uh, kita uh, udah di, kalau guru-guru mungkin ini udah sesi ketiga, ya. Cuma, kalau yang untuk siswa, mungkin uh, kita pertemuan uh, pertama, jadi nanti. Teman-teman, uh, konsepnya nanti uh, Kak Ioni nanti akan uh, mencoba menjelaskan, uh, membuat uh, stretch-nya, nanti teman-teman bisa ikutin aja ya. Oke, okay. dan nanti seperti biasa, kalau misalnya nanti memang ada yang bingung, uh, nanti bisa langsung tanyakan saja, atau uh, bisa uh, chat di, apa, di chat Zoom-nya. Oke, okay. jadi uh, yang pertama... Uh, Kak Yoni akan uh, kirim dulu ada sebuah link, karena kita butuh link, uh, butuh sprite-nya. Nah, nanti uh, Bapak dan Ibu Guru dan siswa-siswa uh, bisa download dulu. Nah, ini uh, sudah dikirim uh, link uh, scratch-nya atau sprite-nya ya, sorry. Jadi bisa di-download dulu, karena uh, kali ini uh, kita akan uh, sprite-nya itu, tidak tersedia di template. Nah, jadi kita harus menggunakan uh, spread yang ada di uh, drive ini. Oke, okay, sambil share screen. Oke, okay, uh, sudah muncul ya, Bapak dan teman-teman siswa. -teman. Okay. Oke, Pak Agung ini oh, yang uh, SDISR, SDISR karongnya S -S. bisa di-mute dulu, sudah, soalnya sudah, sudah, agak echo. Oke, terima kasih Pak Agung. Oke, jadi teman-teman uh, kalau sudah di-download uh, isinya itu, oh iya bentar. Stop. Nama filenya itu uh, project satu. Nah, ini, uh, nah, ini uh, apa namanya? Isinya ini ada dua. Oke, okay. kalau teman-teman atau bapak dan ibu guru sudah uh, mendownload ini, isinya ada dua. Jadi, ada yang plan sama yang dirt ini. Oke. Okay. Jadi, di download dulu. Kalau misalnya ada yang masih belum bisa download, uh, bisa chat aja di kolom chat. Nanti uh, coba uh, dibantu. Nanti oke, okay, sekarang uh, langsung share screen aja. Jadi, kita buka scratch-nya. Oke, okay, uh, project kali ini. Uh, tentang pertumbuhan uh, tanaman, tapi sebenarnya ini bisa digunakan di beberapa project lainnya. Jadi, ini hanya, uh, hanya contoh juga. Uh, nah, jadi uh, kali ini kita akan menggunakan uh, fungsi pen, Bapak dan Ibu, dan teman-teman uh, siswa. Jadi, uh, ini uh, si spread kucingnya kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nah, jadi ini kosong. Nah. Uh, Bapak dan Ibu dan teman-teman siswa ini bisa pilih bagian sini add extension karena kita akan menggunakan extension extension dari pen. Nah kita akan menggambar ya istilahnya menggambar pakai pen ini. Bagaimana caranya nanti kita sama-sama coba. Jadi kita coba bermain dari beberapa extension ya kali ini. Nah ini nggak hanya di Project ini nanti mungkin di tema-tema yang lain SD kelas 6 maupun SMP mungkin bisa juga sebagai apa namanya sebagai sumber ini ya tambahan gitu nah ini pennya sudah ditambahkan seperti itu oke okay. Okay, pen, nah, ini uh, diklik aja. Nah, nanti uh, pennya uh, akan uh, masuk. Oke. Okay? Nah kemudian selanjutnya uh, ini backdropnya uh, kita kosongkan aja. Karena nanti kita akan menggunakan uh, dua sprite tadi aja. Nah tapi nanti codingnya agak cukup lumayan panjang karena uh, membuat uh, pennya nah jadi uh, kita bisa sama-sama choose sprite nah kita pilih yang paling atas pilih yang upload sprite Yang di sini ada bermacam-macam nih ada surprise ada paint ada choose sprite nah kalau choose sprite ini uh, pilihannya nanti dari template nah kita pilih yang upload sprite nah di sini tadi uh, folder yang sudah di download jadi bisa sama-sama kita masukkan yang pertama kita masukin yang plan dulu nah seperti itu nah kalau sudah berhasil masuk nanti e, bentuknya seperti ini nanti posisinya biarkan saja seperti ini nah nanti kalau misalnya bapak dan ibu dan teman-teman e, lihat di bagian kostumnya itu nanti ada beberapa e, apa namanya ada beberapa bagian di sini ada ada beberapa jadi di sini ada yang pertama ini kan yang muncul ini daunnya ya daun kemudian ada fruit satu ada fruit 2 kemudian ada seed atau uh, bijinya ya. Jadi nanti dimulai uh, dari bijinya dulu. Jadi ini uh, proses uh, ketika uh, dari biji itu bisa jadi uh, buahnya muncul gitu. Jadi proses seperti itu. Pertumbuhan, uh, tumbuhan. Nah kemudian kalau sudah memasukkan yang ini. Nah ini kita coba dulu. Masukkan lagi. Uh, sprite yang kedua. Yaitu sprite yang dirt. Nah, ini apa ya? Eh, tanah ya, atau pasir, atau tanahnya seperti itu. Nah, jadi eh, tanpa backdrop ya, jadi ada dua eh, plan dan dirt ini. Nah, jadi kita akan sama-sama eh, coba eh, gunakan eh, dari fungsi pen ini seperti apa. Nah, jadi eh, ada yang kesulitan atau sudah bisa semua? Boleh chat ya, kalau misalnya ada yang bingung atau masih kesulitan. Oke. Okay. Teman-teman eh, ISR Kerawang sudah oke. Okay. Yang lain SD Yos Cigugur aman? Oke. Okay. Yang lain kalau misalnya ada yang bingung? Oke. Okay. Sudah oke. Okay. Sudah aman ya. Oke. Okay, nanti eh, bisa langsung ini aja. Kalau misalnya ada yang eh, terlalu cepat menjelaskannya atau eh, terlewat nanti bisa langsung chat saja. Oke. Okay. Oke. Jadi yang pertama uh, itu sama-sama uh, seperti biasa karena kita nanti uh, prosesnya itu akan otomatis. Jadi kita akan menggunakan uh, blok dari when green flag click. Nah nanti karena kita mulainya dari green flag click. Oke taruh kecil. Oke. Oke yang pertama kita masukkan when green flag click sebagai uh, apa namanya uh, menjalankannya. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang pen, fungsi pen. Nah di sini ada beberapa ya, ada erase all, ada stem ada pen down, pen up, ada set pen color-nya juga nanti kalau mau set color-nya. Kemudian change color-nya juga ada di sini, set juga ada. Change size-nya juga ada. Kemudian yang ini juga sama, set juga. Jadi bisa di set, bisa dirubah Nah, yang pertama kita pakai uh, pen up. Jadi kita buka dulu biar dia nanti uh, bisa menggambar. Jadi kita pakai pen up. Kemudian selanjutnya uh, kita masukin erase all di sini. Oke. Okay. Nah, kemudian uh, kita harus men set karena tadi kan uh, kita awalnya dari biji ya. Nah, jadi kita uh, masukkan looks. Nah, kemudian dia nanti setelah uh, pen ini, dia langsung switch costume. Nah, nanti switch costume langsung ke seat. Ini kalau misalnya uh, bapak dan ibu dan teman-teman uh, siswa belum posisinya belum di seat, nanti pilih yang seat ya. Nah, di sini kalau diklik kan ada beberapa nih. Ada yang daun, leaf, fruit 1, fruit 2, dan seat. Nah, nanti karena dimulainya di awalnya dari uh, seat dulu. Oke, okay. kemudian uh, kita set juga nanti arah dari ininya. Kita pilih motion, kemudian uh, go to x. Oke. Okay. Nah, kemudian uh, yang y-nya ini kita uh, ganti jadi positif. Kita gak rubah jadi 160. Oke seperti itu nanti arah arah si uh, bijinya ya. Oke kemudian selanjutnya uh, kita buat uh, variabel dulu. Nah ini kita buat variabel dulu. Di sini variabelnya variabelnya namanya sit gravity. Nah nanti karena uh, si apa namanya si bijinya itu nanti akan jatuh ke tanah. Oke kasih namanya sit Uh, Graffiti oke, okay. kalau sudah jadi bisa di oke. -okay. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti uh, seed Graffiti-nya bisa di-off aja. Kalau ini kan muncul nih, ini uh, karena ini kita uh, off-in aja di sininya, jadi dia nggak muncul. Jadi, kita akan buat sebagai uh, variabel aja. Nah, kemudian selanjutnya kita set, pilih set. Uh, My variable, tapi kita rubah dengan uh, seed gravity. Oke, okay. kemudian kita set uh, menjadi dua di sininya. Kemudian, selanjutnya kita uh, akan meripit. Uh, nanti uh, kita sama-sama akan lihat, ya. Jadi, kita akan repeat beberapa uh, gerakan ininya. Nah, kita masukkan repeat, kemudian uh, di sini. Repeat-nya kita sekitar 25, bisa dirubah repeatnya. Oke, okay. nah apa yang di-repeat? Yang di-repeat nanti uh, bentuk dari si biji-bijinya ini. Nah, nanti uh, kita bisa masukin chance. Nah, ini chance Y. Nah, ini nanti kan uh, ceritanya tumbuhnya ke atas ya. Jadi kita ubah uh, chance Y kalau y itu ke atas ke bawah, kalau x itu ke kiri atau ke kanan. Nah, di sini kita masukin variabel yang tadi kita buat. Nah, di sini kita masukin seed gravity-nya. Nah, jadi nanti si tumbuhan ini nanti akan ke atas ya kan ceritanya dia eh, apa? dari akar dari bawah dia nanti ke atas pelan-pelan perlahan seperti itu. Nah, nanti ini akan di repeat sebanyak 25 kali. Nah, kemudian selanjutnya ini kita tentukan arahnya juga. Nah, kita tentukan arahnya. Kita pilih yang uh, turn 15 degrees begitu. Kemudian uh, kita rubah juga sekarang uh, variabelnya. Kita pilih yang change, oke. Okay. Tapi kita rubah dengan yang seed gravity. Nah, ini kita rubahnya. Uh, ininya jadi uh, min satu seperti itu. Oke, okay. oke. Okay, mohon diberat besarin. Oke, okay, kurang besar ya. Oke, okay, baik. Sudah cukup segini. Oke. Okay. Oke, okay, kecepatan pelan-pelan saja. Oke, okay, baik. Nah, jadi eh sama-sama kita eh, dari awal lagi ya saya jelasin sedikit dari awal. Jadi eh, untuk membuat pennya ini kita eh, perlu pen up, langsung kemudian erase all, kemudian nanti dia akan berubah eh, bentuknya kalau di sini kan eh, yang muncul ini yang hijau ini masih daun ya atau leafnya ya. Dan nanti yang pertama kali muncul eh, si bijinya atau seed ya. Nah, nanti nanti setnya ini dia akan uh, apa namanya posisinya itu akan bergerak uh, ke arah y 160. Nah, kemudian nanti uh, di set juga variabelnya set gravity. Kemudian nanti dia akan meripit dan selanjutnya dia nanti uh, akan uh, tumbuh ke atas. Nah, ini seat gravity ya. Dan tumbuh ke atas dan agak ke sebelah kanan ya. Kemudian selanjutnya nanti dia uh, akan dirubah juga di sini nah seperti itu nah nanti uh, selanjutnya kita buat uh, repeat juga uh, akan membuat repeat uh, effect nah di sini bisa kita tambahin lagi oke di sini kita masukin repeat lagi nah seperti itu oke kita geser Nah, yang kedua ini uh, repeat-nya sekitar 20. Nah, seperti itu. Kemudian kali ini yang uh, akan di-repeat adalah, jadi nanti akan ada seperti efek gitu ya. Nanti mungkin kita bisa pilih uh, ini, change. Kemudian kita bisa pilih, bentar, yang efek. Nah. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Nah, ini kita pilih yang uh, ghost. Nah. Efeknya kita set jadi 5 aja di sini. Nah, seperti itu. Efeknya kita uh, jadi 5. Kemudian uh, selanjutnya kita buat uh, broadcast, oke. Okay, kita buat broadcast message, oke. Okay, di sini, nah, kita uh, buat broadcastnya itu, uh, kita pakai yang uh, buat dulu ya, new message. Nah, kita kasih nama uh, "plan". Plan satu seperti itu di broadcast message-nya. Nah, kemudian uh, bisa langsung oke okay aja. Oke. Okay. Nah, se uh, selanjutnya uh, kita ke bagian uh, looks lagi. Kemudian kita pilih yang clear, graphic effect di bawah sini. Kemudian uh, selanjutnya, nah kita mulai set, uh, apa namanya, set Warna dari si pen kita bisa ke pen, kemudian kita bisa pilih set pen color. Nah, yang ini, nah, ini kita sesuaikan aja warnanya hijau ya, jadi agak mirip-mirip sama hijau. Tumbuhan nih bisa digeser-geser aja hijaunya. Nah, sekitar segini hijaunya, apa kalornya 40, saturationnya 100, brightness-nya 70. Nah, ini bisa disetting dulu warnanya, hijaunya seperti ini, kurang lebih. Kalau misalnya mau sama, sama ini boleh, jadi kalornya di set 40, saturation-nya 100, dan brightness-nya 70. Oke, silakan teman-teman uh, uh, bisa ini dulu ya. Bisa coba selesaikan blok-bloknya. Oke. Oke, okay, bagaimana apakah uh, sudah bisa semua? Sudah Kalau sudah semua bisa lanjut. Oke, okay. sebentar. Oke, okay. uh, kalau sudah kita bisa lanjutkan lagi. Nah selanjutnya, uh, kita set juga. Kita set juga uh, warnanya, uh, size-nya, sorry. Nah, kita... Uh... Oke. Okay. Oke, okay. uh, kita lanjut ke, uh, kita uh, rubah size-nya. Nah, ini kita masukkan, change pen size. Oke, okay. kita bisa rubah uh, jadi 5. Nah, seperti nanti posisinya akan di rumah, bisa, nanti posisinya akan jadi 5. Nah, kemudian uh, selanjutnya kita tambahkan lagi kostum uh, nanti, karena dia setelah uh, menggambar ini nanti uh, dia akan berubah uh, menjadi daun. Nah, kita rubah jadi daun di sini, switch costume to uh, leaf. Nah, dia akan dirubah uh, menjadi daun. Nah, nanti kemudian selanjutnya. Kalau sudah, kita bisa pilih uh, pen lagi, kemudian kita bisa pilih yang pen uh, down. Nah, seperti itu, silakan dilanjutkan dulu. Oke, kita akan uh, lanjutkan kembali. Kalau sudah, nah, jadi. Uh, sekarang, selanjutnya kita bisa pilih uh, motion, kemudian kita pilih uh, point in direction, oke. Okay. Nah, ini kita set uh, directionnya, jadi nol aja posisinya, oke. Okay. Nah, kemudian selanjutnya uh, kita bisa rubah uh, size-nya, kita rubah size-nya, looks-nya, set size to uh, 100%. Nah, nanti dia akan bertumbuh, ceritanya. Jadi, nanti akan uh, bertambah, ya. Oke, okay. selanjutnya, kalau sudah, kita buat uh, repeat lagi. Nah, ini cukup panjang, kita buat repeat lagi di sini. Oke, okay. kita buat repeat kemudian uh, selanjutnya kita uh, nah ini repeatnya agak banyak agak karena uh, terus-menerus juga ya nanti bertumbuhnya ceritanya Oke okay, kita buat uh, repeatnya 1100 nah ini cukup banyak juga nih repeatnya Oke okay, kemudian uh, selanjutnya uh, kita pilih motion kemudian kita pilih yang ini yang ke kanan ya oke kita pilih yang turn right turn right degrees oke nah tapi ini uh, bagian ininya kita masukin uh, fungsi matematika di sini oke nah di sini kita bisa pilih yang uh, two nah ini kita pilih yang pick random ya nah seperti itu Nah, kita pilih yang pick random. Jadi pertama tadi kita masukin repeat. Kemudian kita pilih yang turn right ya, turn yang arahnya posisinya ke kanan. Nah, tapi kan kalau di sini ini randomnya ini ada 15 ya. Di sini 15. Nah, ini bagian ininya kita bisa isi dengan yang pick random. Nah, seperti itu. Pick random satu 1 to 10 seperti itu. Nah, ini kita rubah juga ukurannya. Jadi yang di sini kita ganti dengan min 1, kemudian yang di sini kita rubah jadi satu aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita masukin yang turn ini, turn right, kita masukin lagi di bawahnya. Nah, ini kita eh, pilih move. Oke, di sini kita bisa pilih move. Nah, ini kita pilih move. Move-nya sekitar kita rubah sedikit saja, 0.2 step. Oke, jadi nanti bergeraknya perlahan ya. Jadi uh, kalau uh, move-nya tadi 10 kan agak cepat ya. Pergerakan kita buat agak lambat uh, move-nya, perpindahannya. Oke, selanjutnya di bawahnya move, kita bisa tambahkan lagi uh, fungsi if. Oke. Oke, okay, ketinggalan. Oke, okay, baik. Nah, ini bisa ke atas. Oke, okay, paling atas ya, Pak. Oke, okay. silakan bisa di screenshot dulu. Oke. Okay. Oke okay, sudah Pak. Ini bagian pertama. Ini mungkin dikecilin biar kelihatan lagi screenshotnya. Oke, sebentar, ada yang screenshot. Oke, di sini. Oke, ada yang ketinggalan ya? Tunggu sebentar, teman-teman yang lainnya. Oke, okay, baik kita ke bawah lagi. Oke, okay, udah ini udah sampai terakhir. Oke. Okay. Nah tadi nanti uh, kita tadi masih ada di repeat yang di repeat. Oke. Okay. Kemudian uh, bisa ditambahkan move. Oke, okay, baik sama-sama Pak. Oke, okay, selanjutnya uh, kita akan menambahkan tadi uh, fungsi if ya. Kita memasukkan fungsi if then. Nah itu ada di uh, control. Teman-teman, Bapak -teman, dan Ibu guru, ini kita masukin if then di sini, bukan yang if then else, ya, tapi yang if then-nya saja. Nah, di sini kita buat fungsi if-nya. Nah, ini if-nya itu, uh, dia nanti akan uh, bergerak secara random Oke, okay. jadi kita bisa masukkan fungsi operator lagi di sini kemudian di sini kita bisa pilih uh, yang sama dengan ini nah ini yang uh, agak siku ya bukan yang agak membulat tapi ada siku tajam seperti ini nah di sini kita bisa masukin yang pick random yang di pertama ini kita masukin pick random di sini di bagian yang uh, sebelah sininya ya jadi kan ini ada ada dua ya, ada dua ada dua bulatan. Ini kita yang ini kita masukin ke bulatan yang pertama. Nah seperti itu jadinya. Nah kita kan membuat random. Ini satu, ini kita bisa rubah satu dua lima. Oke. Okay. Kemudian ininya sama dengan. Kemudian ini bisa dirubah menjadi satu, oke kita bisa rubah jadi satu seperti itu. Kemudian di sini di bagian kontrol kita bisa pilih create clone of myself. Nah ini bagian yang pertama sudah selesai sampai sini. Silakan uh, diselesaikan dulu. Silakan kalau yang mau coba selesaikan. Kalau ada yang tanya bingung boleh. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi, Pak. Gimana, Pak? Uh, saya mau bertanya nih Pak. Oke, okay, boleh, Pak. Ini buat yang sweet custom ya? Iya. Yang sweet custom itu, tadi itu di kami itu tampilannya dia bukan lift Pak, tapi kayak semacam kayak apa, kayak number gitu Pak, ya. Angka-angka angka angka seperti itu gitu. Oh, gitu. Ya. Eh, uh, ininya tadi Uh, spread-nya bener ngambil yang dari ini kan, Pak? Sudah download dari ini kan, yang plan? Hmm, tadi sudah diambil, sesuai hmm. ketika pas dimasukin tadi itu, hasilnya dia nggak yang uh, live, gitu. Cuman ada semacam kayak tulisan angka-angka lagi. Angka-angka oh, lagi, ya. Ini ngambilnya dari Lux ya, Pak? Bener, hmm. yang bagian sini. Ya. Yeah, Lux. Kemudian, kalau dipilih angka-angka, coba kalau bisa share screen, Pak? Bisa share screen? Ini soalnya defense-nya lain, Pak. pakai yang device nya pake device sendiri, Pak, soalnya. Oh, device nya sendiri, ya? Oke. Okay. Uh, itu biasanya... Tapi harusnya kalau misalnya memang ininya, uh, apa namanya, si sprite-nya itu sudah ada kan ini kalau misalnya kita lihat kostum, kan? Ini dia udah masuk semua, nih. Coba uh, Bapak bisa cek bagian kostum ininya. Apakah okay. sudah masuk semua apa belum seperti itu? Oke baik Pak dicek dulu Pak ya okay. Boleh. Nah jadi ini uh, harusnya kalau misalnya memang tadi uh, upload nya itu yang plan ini dicek dulu kostumnya apakah sudah masuk semua apa belum seperti itu. Nah kemudian uh, biasanya di nya itu otomatis yang uh, di lux switch kostum itu biasanya uh, sudah ada pilihan seperti ini. Karena di itu sudah muncul. Begitu. Okay, Silahkan diselesaikan dulu. Okay. Nah, selanjutnya nanti kita uh, masih di apa namanya, masih di ini yang sama. Nanti kita. Uh, Nanti kita uh, buat spread, buat coding yang sama di sini. Nah, jadi, ini belum selesai, kita sambung lagi di sebelah sini yang kosongnya. Nah, boleh di sini, boleh di sini juga, nggak apa-apa. Kalau tadi yang masih ada ketinggalan, jadi nanti uh, di sini kan sudah buat create clone seperti itu. Nah, nanti di sini uh, kita bisa tambahkan. Uh, when di sprite oke okay. when i receive oke okay. kita bisa pilih yang nah ini ada di control ya jadi kita bisa pilih when i start as a clone ini kita masukin di sini Oke. Okay. Oke, okay, sudah kita tambahkan when I start clone. Oh. Oke, okay. nah selanjutnya kita lanjutin lagi, dan nah, kita bisa lanjutin lagi. Kita bisa tambah bagian pen, kemudian kita bisa pilih pen down. Oke, okay, yang di baru ya, yang when I start uh, as clone. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar ya. yeah Nah, selanjutnya um, kita uh, bisa masukkan kalau tadi sudah uh, yang pen down ya. Nah, ini kita, uh, bisa okay. kita bisa tambahkan switch costume lagi. Oke. Kita bisa tambahkan switch costume lagi. Oke. Okay. Oke. Kita bisa pilih switch costume. nah ini uh, pakai switch costume oke okay, sebentar oke okay, sebentar ada trouble dulu sebentar saya

Oke, okay. uh, Pak Agung, gimana? Jadi mau di breakout sekarang apa nanti untuk yang SD dan SMP? Dilanjut dulu aja Kak nih. Oke, okay, lanjut dulu ya Pak. Oke, okay. baik Pak. Oke, okay, uh, kita lanjut dulu, tadi soal ada info akan di-breakout, uh, jadi kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu. Oke, okay, kita kembali lagi. Nah ini uh, sampai yang when I start as clone, nah ini kita bisa uh, masukin yang pendown down ya, tadi yang terakhir. Kemudian uh, kita bisa uh, pilih switch costume to, kita bisa pilih switch costume to. Nah, kemudian uh, kita bisa masukkan yang uh, ini ya. Nah, ini kita masukin, kita ganti switch costume-nya seperti itu. Switch costume-nya diganti jadi pick random jadi satu ke ini kita ganti 30. Oke okay, diganti jadi uh, sorry tiga oke okay, baik kemudian uh, selanjutnya kita akan masukkan fungsi if uh, kita masukin fungsi if oke okay. nah, ini di sini sekarang uh, kita bisa pakai uh, fungsi if dan else oke okay. nah seperti itu nah di sini if-nya kita bisa uh, masukin uh, fungsi uh, matematika lagi ya yang operator ini ini kita bisa pilih yang sama dengan yang bentuk siku seperti ini kemudian yang tengahnya itu sama dengan nah kemudian ini uh, apa namanya ini kita rubah juga nah di sini kita pick random juga kita masukin pick random di bagian if yang di depannya Oke, okay. seperti ini. Oke, okay. kemudian, oh sorry, bukan pick random ternyata kita keluarkan dulu. Oke, okay. kita pilih yang uh, costume number. Oke, okay. costume number. Nah kita bisa pilih di sini nah kita masukin costume number di sini di bagian sini kemudian kita set ininya menjadi satu nah seperti itu nah, ini if-nya ya oke bagian if-nya kemudian eh bagian dan-nya kita buat repeat lagi di sini kita buat repeat Nah ini kita bisa uh, repeat-nya juga kita rubah ya. Kita rubah pakai yang operator. Kita bisa pilih pick uh, random. Ini angkanya juga sama. Nah, angkanya kita rubah dari 100 sampai 750. Oke. Okay. Selanjutnya kita pilih lagi motion, kemudian kita pilih yang turn lagi. Dan nah, kita bisa masukin di bagian uh, repeat-nya. Jadi di dalam repeat. Nah, ini kita uh, masukin pick random lagi. Nah, ini karena nanti kita bisa sama-sama lihat hasil nanti dia akan uh, bergerak secara random ya. Nah ini kita pick randomnya, kita buat di sini um, min 5 di sini sampai uh, 5 derajat. Oke. Okay. Oke okay, sudah kemudian uh, selanjutnya kita uh, bisa tambahkan uh, move. Nah, ini move-nya juga sama ya seperti yang tadi move-nya kita bisa tambahkan uh, 0.2 step. Oke, okay. nah jadi bergeraknya juga sama sekitar 0.2. Oke, okay. ini masih di bagian repeat. Oke, okay, begitu. Kemudian selanjutnya kita masukin uh, if lagi. Oke, okay. kita masukin if di control. Nah, ini ada if dalam if ya. Nah, jadi ini jangan sampai salah, if-nya itu di bawah repeat. Jadi posisinya seperti ini. Oke. Okay. Oh, sorry, if-nya ada di dalam repeat ya. If-nya jadi ada di dalam uh, repeat. Jadi setelah move itu masukin if di bagian sini. Nah, jadi bukan uh, di luar repeat. Jadi ada di dalam, si if-nya itu ada di dalam uh, repeat. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita masukin bisa masukin if lagi. Nah, ini mirip-mirip juga. Uh, kita masukin if-then-nya. Oke, okay, kita masukin uh, yang sama dengan lagi di sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita pilih pick random. Nah, ini sebenarnya langkah-langkah dan step-nya mirip-mirip, hanya mungkin angka-angkanya saja yang agak berbeda. Jadi di sini pick random pertama satu, kemudian di sini 125. Oke, seperti itu. Kemudian sama dengan ini bisa dirubah jadi satu juga. Nah, dernya ini juga sama seperti yang tadi ya sini kita bisa pilih yang create uh, clone oke nggak bisa turun oke okay. create clone of myself if-nya uh, sorry then oke okay. kemudian else-nya apa else-nya uh, kita bisa uh, pilih yang set size Ya, kita pilih set size dulu. Oke. Okay. Oke, okay, kita di sini bisa masukin set size di looks. Nah, ini kita rubah size-nya jadi 50% dulu. Kemudian, kita bisa kasih repeat. Oke, okay. ini kita banyak menggunakan repeat. Oke, okay. kemudian ini agak nempel, kita geser dulu. Oke. Okay repeat kemudian selanjutnya kita rubah bagian repeatnya uh, jadi 10 Oke okay. masih sama ya oke okay. nah selanjutnya uh, repeatnya itu kita rubah uh, jadi nanti akan berubah ukurannya ya kita bisa pilih looks kemudian change size chain size-nya. Nah, ini size-nya bisa berubah jadi 5 uh, aja. Seperti itu. Oke. Okay. Nah, ini uh, sudah selesai uh, bapak dan ibu dan teman-teman siswa. Jadi nanti kita tinggal uh, yang buat yang dirt-nya. Nah, silakan kalau yang uh, belum selesai bisa dilanjutkan dulu. Seperti itu. Oke, okay. saya kasih waktu sekitar dua menit kalau sudah selesai. Nanti kita lanjut buat coding yang dirt yang dirt ini nggak banyak jadi cuma sedikit jadi uh, bisa lebih cepat selesai karena yang bagian dirt ini dia hanya uh, istilahnya tanahnya saja seperti itu oke okay. Oke, okay. kita lanjut ke kalau misalnya nanti ada yang belum bagian ini nanti bisa cat aja. Kita lanjut di codingan yang dirt. Nah ini uh, sedikit ya codingnya, nggak banyak. Oke, okay. jadi kita uh, pakai green flag click juga sama. Oke, okay. kita masukin green flag click. Oke, okay. ini kecil sekali, kita gedein dulu. Oke, okay. kemudian selanjutnya Oke, okay. oke okay, selanjutnya kita bisa pilih eh, yang eh, lux ya, kemudian eh, kita bisa pilih yang go to. Nah, ini ada front, ada back. Nah, kita pilih yang back. Go to back layer. Oke, okay, seperti itu. Kita uh, ke go to X lagi. Go to X, Y. Kemudian selanjutnya, kita bisa pilih uh, control. Kemudian kita bisa pilih uh, yang when display click ya. Oh, bukan. Sorry. Kita pakai yang when I receive. Oke. Okay. Nah, ini udah sesetting yang plan ya. When I receive plan, plan satu ya. Nah, ini kita balik lagi ke uh, layer yang pertama. Oke. Okay. Nah, kalau di sini... Kita go to front layer kalau ini kan go to back layer. Nah ini balik lagi ke yang pertama. Nah sekarang uh, kita akan sama-sama lihat. Oh belum ya? Oke, silakan. Nah ini sudah selesai kalau yang untuk yang dirt-nya ini. Uh, cuma ini codingnya seperti itu. Oke nah selanjutnya kita bisa uh, coba uh, jalankan Nah, ini salah satu contoh uh, contohnya kalau misalnya berhasil nah dia jatuh ceritanya si bijinya tadi ya dan nah, dia dari apa dia sedikit demi sedikit nah dia akan bertumbuh nah kemudian dia muncul juga buahnya seperti itu nah ini sebenarnya masing-masing uh, ini uh, ini ya bisa berbeda-beda tumbuhnya gitu kan. Karena dibuatnya tadi secara random seperti itu. Nah, ini fungsi dari pen ini yang dia bergerak nih yang warna hijau ini nih. Jadi kalau misalnya istilahnya batangnya batangnya mau dirubah misalnya jadi coklat ini yang tadi yang ini bisa diganti aja. Kalau tadi kan uh, biar uh, selaras aja warna hijau seperti itu. Nah jadi dibuatnya batangnya ini warna hijau, tapi nanti misalnya mau dibuat coklat juga eh, bisa dirubah seperti itu, nah ini di close dulu, nah ini sebenarnya fungsi dari si pennya ini, dia dia, dia akan menggambar sendiri ya menggambar sendiri seperti itu nah kalau misalnya ini cerita si batangnya mau dirubah warnanya, tinggal di bagian yang bagian sini, set pen color, nah ini misalnya mau dirubah coklat gitu misalnya, seperti batang pohon eh, beneran gitu ya ini bisa uh, dirubah, nah, dicek, dicari. Misalnya, contohnya coklat seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini bijinya jatuh, dan nanti uh, dia akan uh, seperti ini. Warnanya, nah, seperti itu. Nah, jadi perlahan-lahan ya. Mungkin ini karena dibuatnya random, kita buat random semua, jadi mungkin uh, dari apa misalnya dicoba lagi, dicoba lagi, nanti mungkin arahnya berbeda-beda ya, jadi nggak sama. Nah, kayak yang di awal tadi dicoba kan arahnya kemana, kalau yang sekarang kemana, seperti itu. Karena ini memang random dibuatnya. Seperti itu. Ada yang sudah atau yang mau ditanyakan boleh atau mau share juga boleh Bapak dan Ibu. Dan teman-teman teman-teman eh, SD ya. Siswa-siswa eh, misalnya ada yang mau coba share proyeknya yang sudah berhasil boleh silakan. Oke, ada yang belum ya. Perlu di-share lagi kah? Yang belum? Oke, okay. ada yang bersedia. Oke, okay. mau lihat codingnya ya? Oke, okay, baik. Coding yang plan di-share lagi. Oke, okay. nah ini codingnya seperti ini. Nah, ini uh, biasanya yang kalau misalnya ada yang terjadi uh, salah atau berbeda, itu perhatikan lagi uh, angka-angkanya seperti itu, angka-angkanya. Oke, di zoom lagi baik. Yang bagian mana, kanan atau kiri? Yang kanan ini ya. Oke, yang kanan. Oke, nah, silakan. Nah ini cukup kelihatan ya. Oke. Silakan, oke, okay, yang kiri, oke, okay, yang kiri, baik, yang kiri, yang mana nih, dari atas atau bawah? Oke, yang kiri ya, silakan. Oke, dari atas boleh, dari atas. Oke. Nah, jadi sebenarnya konsep uh, yang proyek kali ini adalah penggunaan pen up ya, Bapak dan Ibu, penggunaan fungsi atau extension pen gitu. Jadi misalnya nanti uh, mau dikreasikan proyeknya seperti apa, uh, bisa gitu. Kalau ingin, misalnya, contohnya eh, membuat eh, tanaman seperti ini, gitu, tumbuh kembang eh, tanaman bisa menggunakan pen atau yang proyek yang lainnya pun eh, bisa. Nah, ini bagian sebelah kiri. Batang pohonnya... Tebal. Oke. Okay. Kalau batang pohonnya itu berarti... Size-nya apakah sudah 5 atau belum. Nah ini... Uh, apa namanya? Coba dicoba dulu. Ukurannya apakah 5 atau... Uh, masih default takutnya. Oke, okay, dicek dulu. Sudah 5. Oke. Okay. Nanti bisa ini ya. Bisa... Kalau sudah... Oh, ESR juga tebal. Oke, nanti coba bisa ini ya, bisa share screen ya, biar tahu seperti apa. Oke, atau coba perhatikan lagi angka-angkanya. Oke, nah. Uh... Pak Agung mau share, boleh. Oke, okay. coba bisa ini Pak Agung bisa apa coding yang fruitnya, eh yang itunya yang oke. Okay. Nah ini uh, coba oke okay, sebentar. Oke okay, untuk ininya down-nya oke. Okay. Oke, seratus tujuh ratus lima puluh. sama, satu sama. Oke, okay, coba dari ke bawah, pagung. Yang sebelah kirinya, oke, okay, coba sebentar. Oke, okay, bentar. Saya cek satu-satu dulu. ya okay, udah live. Find direction-nya udah nol. Okay, ya min satu. Itu satu degrees. Oke. Okay. pick random satu satu dua lima oke satu create clone of myself coba kalau bagian uh, atasnya pak Agung. bagian atas terus terus dari atas oke okay. oke okay, disamakan dulu Okay. band up oke, okay. go to x oke, okay. sheet nya 0, 160 repeat 25 kali change y Oke. Okay. set variable. Oh iya, itu my variable-nya belum dirubah jadi ini pagung. Yang set my variable itu belum dirubah uh, set gravity. Yang dua yang atas yang ke atas pagung yang di Nah, itu nah itu coba dirubah set gravity. nah itu dirubah sit 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 gravity. Oke. Okay. Oh iya benar. Coba dicoba lagi, Bagong. Masih besar nggak Masih besar ya. Sip. Oke. Okay. broadcastnya benar. Seed gravity to do repeat 25 chance y by seat gravity oke. Okay. kekanan Tekanan 15 degrees. Coba ke bawah lagi Pak Agung. Repeat 20. Land. pen size. Oh, ini pagung. Eh uh, yang ini yang di bawah set pen color 2-nya itu diganti bukan chain pens. Nah, itu. Nah, itu diganti. Diganti itu harusnya yang set pen size. Nah, coba ke pen dulu pen dulu. Nah, set pen size harusnya. Yang set pagung. Yang bawah tuh set pen size. Nah, nah itu. Nah, itu 5. Nah, itu yang change-nya dihapus. Nah, ya okay, itu diganti 5 dulu, Pak Agung. Nah, itu. Nah, kalau satu terlalu tipis, ya. Nah, mungkin tadi eh, ininya juga sama, ya. Yang untuk Vino, ya. Vino bisa di ini. Bisa dirubah juga. Mungkin itu <tuh> tadi. Kenapa? Eh uh, iya tadi salah. Iya, tadi salah. Iya, Heeh. Tapi... Uh, uh. Yang itu bukan change ya, tapi yang set pen size tuh harusnya. Nah, ini yang uh, apa namanya? Yang pagung yang ISR udah berhasil nih. Sudah bisa seperti itu. Jadi kendalanya di sini ya, tadi terlewat. Jadi uh, si bukan change, tapi set. Nah, seperti itu. Ada lagi yang masih belum bisa, Oke, nah, dia akan tumbuh terus-menerus, ya. seperti itu. Oke, mau share dari SD Yos Sudarso Cigugur Gugur ya. Boleh, Pak Agung mau gantian dulu share screen-nya. Oke, silakan. Dari Cigugur. Gugur. Bentar, pak, bentar. Oke, okay, baik. Nanti setelah pananang share screen, kita akan uh, breakout room ya. Tapi untuk yang SMP saja yang masuk ke room. Nanti yang SD tetap di main room aja di sini. Begitu ya. Nanti untuk se untuk project berikutnya yang SD nanti bersama dengan saya, nanti yang SMP bersama dengan Kak Yoni untuk uh, project selanjutnya. Oke okay, bisa diulang lagi Pak atau dibesarkan saja ininya tampilannya uh, apa di full screen maksudnya di full screen Nah di play ulang Oke okay, di full screen. Oke, okay. sudah benar ya tadi uh, bijinya dulu yang jatuh. Oke, okay, satu persatu tumbuh. Oke, okay, ini randomnya sepertinya berurut ya, lurus. Oke, okay, jadi memang uh, tiap ininya berbeda-beda seperti itu. Oke, ada yang kehapus ya pakainya ada, ada yang kehapus ya Pak? Kok dia cuma Tapi sebelumnya tadi berhasil ya Pak? Oke, okay. harusnya sih udah, udah bener ya, udah bener. Cuma mungkin memang karena dibuatnya random position, eh, apa namanya, dia berubah-berubah biasanya posisinya. Coba. Oke, okay. sudah pak. Oke, okay, terima kasih dari. kasih, pak sama-sama. Agung ya. mau langsung? Baik, ya. Nanti kak ini minta bantuan di record ya yang di SMP ya kak. Saya baik, nanti, baik, nanti baik. Dengan host Nah, ya. silakan untuk bapak ibu guru yang uh, memang di SMP, boleh pilih breakout roomnya. Sudah sudah muncul ya breakout roomnya ya. Untuk yang SMP ataupun anak-anak SMP boleh join ke di breakout room di SMP. Untuk yang SD tetap di main room aja bersama dengan saya. Kita akan lanjutkan dengan proyek-proyek yang kedua, baik SD ataupun SMP. Silakan, saya kasih waktu dua menit untuk ke breakout room yang SMP khususnya. Oke. Okay. Kayuni gabung di SMP Kayuni. Oke, okay, Pak Agung. Kakak, eh, Bapak Ibu atau anak-anak yang SMP, apakah sudah ada breakout out roomnya? Belum ya, muncul. Betul, Belum muncul. Belum pak. Belum pak. Belum pak. Oh. Kenapa ya? Sebentar. Ini saya sudah Kayoni sih sudah muncul. entar ya

sekarang sudah muncul bapak ibu bapak ibu untuk uh, berikutnya sudah muncul Hello, pa. Hello. belum pak belum pak belum belum ada Coba saya coba masukin ya, sesuai dengan yang SMP, saya coba masukkan ke SMP aja biar cepat. Nanti kalau yang belum masuk ke SMP, tolong dikabari Yang di rename-nya SMP, saya akan bantu masukkan dulu ke SMP. Pak Pras ke SMP ya. Yang di main room masih ada yang SMP mau saya pindahkan dulu. Ayah Pak Agung. Siapa? Pak Didit. Didit Pak. Siap. <laughs> ya. Enggak muncul Pak Agung. Oke, makasih Pak Agung. Oke, ada lagi yang mau saya masukkan ke SMP di sini? Atau sudah SD semua? pak didit betah di sd pak ros sudah ya ini sekarang sd semua ya di sini ya baik uh, sebelumnya mohon maaf karena ada mungkin ada salah paham seharusnya ada dua narasumber yang satu untuk di sd yang satu untuk di smp nah kali ini untuk yang sd akan saya coba untuk apa namanya? Saya pandu untuk membuat satu uh, zoom lagi, uh, satu project lagi di sini. Sebentar saya buka dulu aplikasinya. Saya akan share screen ya, kali ini project yang kedua untuk SD, kita akan membuat project untuk membuat tentang eh, underwater project, namanya underwater project. Ya, yang SD sudah direkam, pasti yang nanti yang SMP juga akan direkam. Underwater project, eh, saya akan coba share screen di sini. Muncul, Teman -teman sudah muncul Pak Nanang. Teman-teman sudah muncul. Sudah Pak. Sudah. Baik. Nah temanya kita akan membuat eh, tentang underwater. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita memilih backdrop. Lalu yang kedua kita memilih sprite. Lalu yang ketiga kita memberi coding atau bloknya. Lalu yang keempat kita bisa melihat hasil daripada project yang kita buat. Nah yang per kenapa? Sebentar. Oh yang tadi boleh di save dulu ya. Yang tadi boleh di save dulu. Langkah-langkahnya klik file lalu pilih save to your computer project yang tadi. Namanya boleh bebas aja, silahkan. Mau namanya apa saja ya? Lalu, kalau sudah, nanti pilih file, lalu pilih new untuk membuka lembar yang baru. Semuanya sudah. Siap lembar halaman barunya? Siap. Ya. Walaupun masih ada tadi pennya tidak apa-apa. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, kita akan memilih backdrop yang sesuai dengan project kita, yaitu underwater. Ya, nah, yang pertama kita pilih eh, ini, sprite-nya kita hapus dulu. Sprite-nya kita hapus dulu, sudah. Nah, sprite-nya kita hapus dulu, lalu kita pilih. Backgroundnya nya dulu yang sudah ada di eh, apa namanya scratch yang sudah disiapkan di aplikasi scratch-nya. Kita pilih choose a backdrop di sini. Nah, nanti kita pilih saja eh, temanya di sini kalau all pasti akan banyak sekali kita memilihnya. Kita pilih aja underwater. Nah, di sini ada dua pilihan nih, ada underwater 1 dan underwater 2 silakan anak-anak eh, boleh memilih mau yang underwater satu boleh yang dua juga boleh saya sekarang akan coba pakai yang underwater satu nah maka nanti backdropnya seperti ini sudah terpasang kita akan lanjut ya selanjutnya kita akan menempatkan oh menambahkan sprite nya terlebih dahulu nah untuk menambahkan sprite kita akan gunakan spread yang ada juga di. Uh, sebentar. Kita akan mulai spread-spread uh, yang ada di laut ya. Nah nanti kita pilih choose a sprite-nya. sebentar. Lalu kita boleh ketikkan saja di sini biar cepat, fish gitu ya. Kita Ketikan saja biar cepat fish. Nanti di situ akan muncul eh, yang kelompoknya fish. Nah, ya, yang pertama saya masukkan yang fish ini. Nah, di sini sudah masuk. Lalu tambahkan lagi sprite-nya yang berikutnya. Kita ketik aja di sini fish. Misalnya, sekarang saya mau masukkan uh, Sharp juga, begitu. Lalu, untuk yang fish yang pertama ini, saya akan ke custom terlebih dahulu. Saya akan ganti jadi fish B. Nah, ada yang tahu ini namanya siapa? Neon, ya. Lalu saya akan tambahkan lagi sprite berikutnya, masih fish juga. Nah, tapi nanti di sini ada si badutnya. Nah, untuk sementara kita akan bikinnya eh, tiga saja dulu. Ya, sudah ya. Kita sudah punya tiga sprite. Nah, seperti yang sudah di lalu, kita boleh. Wah, ini ukurannya kebesaran nih. Kita bisa ganti. Misalnya yang fish yang pertama, saya akan kecilkan ukurannya jadi 70 misalnya. Di bagian size ini silahkan diketik aja 70. Atau berapa yang kamu mau. Lalu yang sisaknya ini saya kecilin juga jadi 80. Lalu untuk yang fish yang keduanya saya juga kecilkan dia menjadi 50 misalnya. Nah, nanti untuk ukuran ini tentunya kalian bisa atur sesuai dengan rencana e, akhirnya proyeknya akan seperti apa. Ya, jadi kita akan coba dengan tiga sprite ini saja di project underwater ini. Oh ya, satu lagi. Tolong masukkan project eh project sprite-nya ya. Isi ini. Mr. Crab. Nah, Mr. Crab-nya kita tambahkan. Iya, saya kecilkan juga ukurannya, saya coba jadi 30. Wah, kecil banget ya. Gak apa-apa deh, kecil. Nah, satu untuk crab-nya. Eh, Sudah, anak-anak, sudah ya. Empat sprite ini kita masukkan. Saya tidak bisa melihat yang di-zoom, soalnya saya kecilkan tampilannya. Bisa dilanjut ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita akan... Beri, selanjutnya setelah menginput background lalu juga kita menginput si tokoh-tokohnya spreadnya ini maka kita sekarang langkah yang ketiga adalah membuat codingnya ya nah sebelum kita membuat codingnya diperhatikan dulu kita sudah memilih spread yang akan diberi coding nah kita mulai dari yang paling kiri yang pertama supaya eh, tidak terlewat dan pastikan juga nanti di sini bayangannya spread yang sama dengan yang di sini ini nanti untuk apa namanya codingnya semuanya sama untuk si jenis ikan ini kecuali si krep nanti yang akan berbeda nanti kita sama nah nanti saya akan contohkan satu lalu kalian buat duplikasi saja di sharp dan di ikan yang selanjutnya ya kita mulai dari Tab event, tab event dulu mulainya dengan when green flag, klik jadi ketika bendera hijau ini diklik, maka codingnya akan berjalan. Lalu kita masuk ke tab control, kita mulai, kita akan menggunakan eh, balok forever di sini gitu ya. Kita akan gunakan balok forever supaya dia mengulang terus, gitu. Lalu kita pilih block motion untuk pergerakannya. Lalu kita masukkan di sini yang move 10 step. Kita coba eh, 10 ini tergantung ya. Nah, 10 ini kreativitas kita. Kita mau ganti jadi berapa? Nanti kita harus dicoba dulu bagusnya berapa move-nya. Nah, saya akan coba di sini move-nya jadi tiga dulu, lalu satu lagi masih di balok motion. Kita masukkan yang if on edge bones. Nah, ini kita masukkan ke sini. Jadi, eh, codingnya hanya ini saja. Kita bisa coba dulu satu, ya, satu dulu sesuai atau enggak. Nanti, kalau misalnya ini sudah sesuai dengan kebayangannya kalian, kalian bisa duplikasi untuk spread ikan kedua ikan selanjutnya. Kita coba saja sekarang. Saya besarkan, ya, saya mulai. Nah dia akan jalan seperti ini. Wah dia jungkir balik ya. Nah, nah seperti itu. Nanti kita revisi kenapa dia bisa jungkir balik. Ya. apa gong di directionnya kiri dan kanan. ya jangan lupa tadi uh, directionnya dirubah ya Sudah? Sebelah kanan size, Pak. Direction yang 90. Nah, itu. Nah, yang tengah, tengah, bawah, tengah, bukan, yang, yang ini Pak, yang, nah, eh, tengah, bawah, tengah, nah, nah, bukan, bukan, sebelahnya, bukan, yang tengah Pak, nah, itu dia. Oke, jadi koreksi sama Pananang, terima kasih. Jadi di bagian direction-nya ini ada tiga tombol, all run, lalu left right dan satu lagi ada do not rotate. Ya, jadi pilihnya yang left right seperti itu. Terima kasih Pananang. Nah, sekarang silakan saya kasih waktu eh berapa ya? 5 menit aja ya untuk memberi coding yang sama. Dengan si fish yang ini, untuk di syaknya, ya silakan. Saya akan coba di drag aja, atau e, di drag bisa ya, Pak Nanang, ya kesininya bisa nggak? Nah, di drag aja langsung ke si sprite-nya, nanti dia akan muncul. Tapi nanti yang si crab-nya, nah ini di fish 2 juga belum ada. Ini saya juga akan masuk ke fish 2. Ya, nggak usah diduplikat, langsung aja di drag. Nanti langsung otomatis dia akan bergerak. Oh iya, ini sih yang lainnya belum dirubah. Tadi kenapa jungkir balik di shark di direction sini di bagian directionnya kita pilih yang tengah left and right. Jangan lupa semua fish directionnya kita pilih yang tengah left and right lalu nah, kita coba jalankan kembali. Tidak dipakai, saya tidak pakai point in direction, cuma itu aja. Nggak pakai lagi yang point in direction Item oh, kamu ini di di sini tadi ini yang di tadi oh udah oh ya yang dulu bro. nah oke, nanti aja ya kalau ada yang ditanyakan nanti dulu sudah, semuanya tiga ikannya. Nanti, kalau misalnya e, mau ditambahin ikannya, ya silahkan saja supaya ramai. Begitu ya, tapi kali ini kita coba untuk e, V1 dan V2 berbeda. Maksudnya, oh, ikannya mau berbeda, ganti customnya. Misalnya yang fish 2 ini saya akan ganti ikannya. Jadi saya pilih ke custom. Nah, nanti di sini pilih, ada 4 nih. Custom 1, 2, 3, dan 4. Jadi tinggal dipilih saja mau yang mana. Ya? silahkan Nah, misalnya saya mau ganti ini. Nah, pilih itu. Nanti kembali lagi ke kode. Nah, Begitu untuk mengganti uh, ikannya jadi berbeda-beda antara V1, 2 begitu ya. Nah, sekarang kita akan kasih uh, apa namanya? coding untuk si crab Maka yang harus kita lakukan, kita klik dulu untuk sprite yang crab. Uh, sprite untuk yang crab kita klik terlebih dahulu. Lalu sama kita mulai dari event block event kita pilih yang win green flag click kita siapkan dua win green flag plate-nya. lalu kalau sudah kita tambahkan lagi di control forever Ya, lalu kita pilih ke looks di sini. Nah, di e, balok looks kita akan pilih yang sweet custom 2. Nah, di sini. Di sini ada crab-nya nanti kita pasang dulu di crab A. Lalu kita ke control tambahkan weight. Kita kasih jeda dulu. Satu detik. Lalu kita ke looks lagi. Tambahkan lagi yang sweet custom to crop B. Lalu kembali lagi ke control. Kita tambahkan waktunya satu second. Nah. Jadi di sini baloknya yang dipakai cuman kontrol dan looks. Tapi dirubah untuk switch to customnya yang pertama pakai yang crab A, lalu yang switch custom to yang keduanya kita pakai yang crab B. Sekarang kita masukkan di yang sebelah kanan di sini. Kita tambahkan sama masih menggunakan forever Lalu kita tambahkan motion move 10 step. Kita tambahkan di sininya satu aja. Ya. Lalu kita tambahkan set Y2. Nah, di sini set Y2. Nah, sebenarnya angka-angka di sini nanti nggak harus sama persis ya. Tapi kalian bisa modifikasi, di diuji coba, dijalankan sesuai nggak dengan yang ada di pikiran kalian. Begitu ya. Nah, di set Y2-nya kita rubah aja menjadi min 139. Nah, ini tuh letak dari sini sebenarnya kalau mau tahu 139 itu ada di mana, kita lihat aja, ditempatin aja di sini, dia adanya di mana gitu ya. 139 gitu ya, ini sekarang saya di min 169 untuk y -nya. Nanti kalau kurang tepat bisa diganti lagi. Lalu supaya kalau keluar apa namanya arealnya balik lagi kita tambahkan lagi Ya, yeah. if on edge bonds. Nah, saya coba jalankan. Ya, oh, masih kembali direksinya. Lupa direksinya, jangan lupa dikembalikan dulu. Saya coba jalankan dulu, ya. Nah, jadi y-nya -139 itu ada di batas ini. Ya, jadi karena temanya untuk SD itu kan eh, animasi Harmoni lingkungan perairan dan harmoni lingkungan daratan jadi kurang lebih seperti ini. Nanti bisa dikembangkan lagi, kira-kira mau ditambahkan apa? Misalnya, ada di sini rumput lautnya bisa bergerak-gerak atau ada lagi tambahan-tambahan lainnya. Itu silakan saja. Ya jadi silakan kalian bisa menambahkan sendiri kreativitasnya sendiri untuk supaya lebih apa namanya lebih hidup lagi si proyek yang dibuat begitu nanti saya akan share juga kalau ada contoh-contoh lainnya buat proyek-proyek yang lainnya nanti saya akan sharekan ke sekolah masing-masing di linknya supaya Mem, apa bukannya untuk buat sama tapi membuat inspirasi aja oh bisa bikin juga yang seperti ini seperti ini Begitu Ini sudah semuanya Bapak Ibu, teman-teman Cukup eh, animasinya cukup seperti ini saja untuk yang eh, contohnya untuk si underwater project Kebetulan ada Contoh kegiatan underwater project ini, jadi saya coba uh, sampaikan saja nanti. Apabila ada contoh-contoh selanjutnya, saya coba untuk uh, di-share nanti di grup WA bapak ibu gurunya. Nanti, bapak ibu guru bisa melanjutkan lagi ke anak-anaknya. Begitu, ada yang mau share screen dulu? Mungkin hasilnya. Sepertinya semuanya sama ya. Jadi eh, mengerjakan di device yang berbeda tapi tidak menggunakan zoom begitu. Jadi nggak bisa share screen. Untuk di apa di rencana kita sampai jam 10.45 disiapkan waktunya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh nanti di WA saja. Nanti, karena saya juga tidak bisa menyampaikan e, informasi lebih terkait yang lain-lain, terkait lomba nanti yang menjawab dari panitia. Begitu ya, mungkin dari untuk yang sesi SD e, sudah saya cukupkan sampai di sini. Begitu, kalau... Bapak, Ibu, dan anak-anak ada kegiatan lainnya, boleh leave dari kegiatan dari Zoom ini, dari room ini nanti untuk rekaman kegiatan hari ini, baik yang dilakukan di SD ataupun yang di room SMP, nanti saya akan informasikan linknya di WA grup Bapak, Ibu, Guru, Komputer. Begitu dari saya, terima kasih. Boleh untuk leave dulu untuk yang lainnya ya. Terima kasih. Selamat bekerja lagi, mengajar lagi. Dan anak-anak selamat belajar ya. Semangat, sehat-sehat selalu. Dadah. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih anak-anak.